Ayo guys, jumpa lagi dengan saya Hiban di game Sims 4. Dan kita masih bersama Kentang, si manusia yang tak pernah cebok. Berasa cebok. Berasa cebok. Berasa cebok. Berasa cebok. Ya, dan lihat dia, masih molor lagi di sini. Kentang, pulang kau. Ngapain di sini coba, ha? Oke, si Kentang sudah bangun dan mari kita pulangkan saja si Kentang. Tidur di rumah. Ngapain lu tidur di sini lagi? Langsung tidur saja Kentang. Ngapain lu lama-lama lagi? Cepat. Ini udah jam 4 pagi lagi. Waduh, nanti harus kerja lagi. Alright, si Kentang sudah bangun dan dia sekarang kelaparan. Ya udah, langsung masak aja Kentang. Oke. Okay. Wah, kenapa harus dipindah-pindahin gitu? Apanya pancinya? Bedanya apa coba? What the fuck? Gak jelas lu Kentang. Noob sekali kau masak ternyata ya. Sepertinya kau membutuhkan tutorial untuk memasak yang baik dan benar. Kebiasaan coba. Makan sambil berdiri lagi. Duduk woi, makan tuh duduk. Makan itu duduk woi. Kan gak jelas kan ketawa-ketawa ini udah sinting kali ya si Kentang ya. What the fuck? Kenapa si Kentang jadi sinting gini? Nah, lihat makanannya belum habis coba. Udah berdiri lagi. Astaga Kentang. Oke Kentang, jadi hari ini kita bakal nonton TV dulu lah Kentang. Cari channel yang ini, yang menyediakan channel MasterChef Indonesia cuy. Biar kamu bisa memasak dengan baik dan benar. Alright, jadi di episode kali ini kita bakalan mencari teman buat si Kentang. Karena di episode sebelumnya itu kalian sudah tahu si Kentang ini kenapa ya. Kalau kalian tidak tahu, biar saya jelaskan. Kalau si Kentang itu habis patah hati ya, karena si Eliza udah punya suami, jadi kita nggak boleh merebut istri orang. Jadi kali ini kita akan mencari teman yang bisa diajak ngobrol atau ya curhat ke teman kita ini ya, nggak masalah atau cewek atau laki-laki ya. Gila jaketnya juga bagus aja jaketnya. Season 1 nih sama katanya dangdut. Wah, Kentang lihat Master Chef. What is this, huh? Summer holiday. Kebetulan kita ingin mencari teman ya. No, Kentang. No, malah saya nggak jawab lagi. What? Kita telepon balik deh si Summer ya. A few moments later. Alright, jadi yang tadi kita sudah menelpon si Summer untuk datang kemari. Jadi kita tinggal tunggu aja si Summer. Oh, ternyata si Summer sudah datang. Woi Kentang, sambut dia nih. Coba Quimsba. Nah, kelihatannya si Summer ini agak sedikit marah. Apa ini? Kentang has identified Mino, a new type of fish. Oh iya, tadi saya sempat nanyain spot tempat memancing ya. Oke, jadi ini adalah saatnya kita menanyakan si Summer ini single atau enggak ya. Seperti di episode yang pertama itu, si Summer itu direbut sama si Travis. Apa salahku kau buat begini? Ya, kita lihat apakah dia udah putus enggak sama Travis. Oh, si Summer itu single, berarti dia udah putus sama si Travis. Hahaha, kasian banget lu Travis. Lu buang-buang cewek seperti Summer. Ini cantik lu parah sih. Cocok jadi pasangan hidupmu Kentang. Thank you. Alright, look at this. Si Kentang masak lagi. Masak yang betul. Tadi kan, oh, what the fuck. Kan, masih gak betul juga masakanmu. Masih kena tangan lagi, wow. Fuck. Really Kentang, please lah, jangan buat malu di depan Summer. Buat malu aja lu. Alright, si Summer udah pergi. Lu si Kentang malah sibuk sendiri coba. Oh, Tuhan.
Alright, kentang. Oh, lupanya di atas, cuy. Ya, cuman satu orang lagi. Oh iya, sebelumnya kita pernah kesini. Ya, karena saya masih awam main The Sims ini, saya nggak tahu kalau di sini ada untuk lantai 1 dan lantai 2. Nih orang napas ya? Sok perasaan diajak bicara lagi. Gue lagi ngomong sama yang buat minuman nih. Perasaan banget lu diajak ngomong. Austin Salisbury. Dah, kentang, udah. Gitar lu gak enak, woi. Udah, jangan main. Oke. Okay. Ini nenek-nenek apa sih? Gangguin orang lagi jadi komedian, coba. Ganggu lu nenek-nenek, awas lu. Jangan main ini. Lu ngapain sih kentang lagi, ya? Lihat kentang aja udah mulai marah gara-gara nih nenek-nenek. Kan nenek-nenek lihat semua orang pergi gara-gara lu. Lu mainnya enggak bagus, woi. Stop it. Kentang, pergi aja dari sini, kentang. Wih, ada cowok hype bis nih, boy. Kita ngomong-ngomong dulu lah sama si cowok hype bis ini. Kita friendly introduction aja. Namanya Reginald Aragon. Oh, apa kita harus undang si Jontor? Ayo undang dulu si Jontor ke sini. Apakah dia mau? Atau dia apa sudah tidur, pa? Perbet shall leave. He's beneath the whelm. Pator. Ya, si Guillermo is sleeping. Tapi tadi siapa yang angkat teleponmu, ha? Udah kentang, ngomong aja sama si Reginald nih karena si Jontor itu lagi tidur. Halo anak hypebeast. Berikan dulu dong tips cara kau jadi anak hypebeast, ha? Go fuck yourself. Ya, lihat mukanya. Kayak enggak seneng aja kalau ngomong sama si kentang. Kita kerjain nih orang kentang karena mukanya tadi ngasih muka enggak senang ngomong sama kita. Kasih aja slap em silly. Nah, kerjain lu kan. Lagi kentang, kerjain lagi. Aku penasaran apa si Reginald ini apa akan takut. What the fuck? Udah tua juga masih juga ketakutan. Hey, fuck you, man. fuck. Apaan ini? Si Reginald pun senang dan si Reginald pergi. Tadi si kentang barusan ketawa ya. Yes. What the fuck? Stop it kentang. Masih enggak enak permainanmu. Stop it. Udah kita pulang aja. Ada jam berapa lagi nih? Jam 4. Jam setengah 5 pagi coba. Wow, sama Rodi deh ternyata nelpon lagi. Angkat terus. Would you like to come over to hang out this day, okay? Okay aja. Lumayan ditawarin sama si Summer ya. Dan si Summer udah datang. Kentang, woi, bangun kentang. Jangan tidur mulu, itu si Summer udah datang. Yalig, Mubna. Oh, dan kita ternyata bisa memindahkan si Summer ke rumah kita. Kentang, kau mau si Summer tinggal di rumahmu? Yes. Alright, jika itu maumu, kita akan ask to move in si Summer. Rina. Wow, ternyata mau si Summer pindah ke rumah kita. Kenapa lu mau sama tinggal di rumah kentang, ha? Udahlah, mukanya jelek lagi. What, ternyata dia tinggal satu rumah sama si Travis dan juga Liberty Lee. What the fuck you, Travis, ha? Sekarang aku ambil si Summer untuk pindah ke rumahku. Bye bye, Travis. Gak ada lagi Summer di rumahmu. Hahaha. Alright, jadi si Summer sudah pindah ke rumah kita. Welcome to my house, Summer. Okay. Alright, jadi mulai hari ini si Summer di satu rumah dengan si kentang.
ngeri juga lu kentang. Bukan siapa-siapa tapi udah ngajak nginep di rumah aja dia. What's up fuckers? Oh, sepertinya si Jonter lagi marah ya. Oh, dan tadi kok enggak salah kita tahu apanya pekerjaannya. Dia kerja sebagai freelancer artis. Kan tengoklah mangkuknya malah ditaruh situ. Summer pungut nih, bersihkan, lihat tuh, malah si Summer coba yang ini yang ngambil mangkuk lu, yang bersihin lagi. Mentang-mentang dia baru lagi di rumah lu. Oh, si kentang sekarang sesak buang air kecil. Udah langsung sana ini buang air kecil, ngapain lu tantan, nanti dari kencing batu lagi. Yah, dia malah ngomong sama si Jontor lagi. Udah buang air kecil lu sana, jangan ngomong dulu sama si Jontor. Akhirnya ada Astu move in di Jontor. Oh, kita langsung ini aja, Astu move in. No, ternyata si Jontor mau. Mari kita okekan saja. Oh, what the hell? Tunggu dulu. Ada si Scott. Hai bocah Cina. Ini si Jontor udah nikah apa sama ini atau gimana? Ah, masa bodoh lah ya. Kita Astu move in aja. Selamat datang Jontor di rumahnya si Kentang. Silakan nikmatin. Oh, wait a minute. Kasur cuma 2. Nah, dan itu orang malah kebiasaan mulai lagi. Oke, mungkin belum ada yang mau tidur karena stamina mereka semua penuh. Baguslah. Jadi tidak ada perubutan kasur di sini ya. Kita mau ngapain hari ini ya? Kita bertiga di sini enggak ngapain-ngapain. Yang satu main komputer, yang dua lagi berdiri-berdiri enggak jelas lagi ngomong. Sepertinya kita harus pergi dulu sebelum waktunya kerja, Ti. Kenapa si kentang ini malah marah? Ada apa ini? Oh, kita lihat si kentang udah marah. Udah gak beres lagi si kentang. Kenapa rumah ini makin lama makin gak beres? Ngundang 2 orang lain biar kentang jadi beres malah sama aja. Sabar toh kentang, sabar uy. Oke. Ya, redamkan dulu kemarahanmu, jangan marah. Ya, jangan marah, please. Calm down, alright? Okay, jadi segitu ya video kali ini. Karena misi kita sudah selesai untuk mengajak temannya untuk tinggal di rumahnya kentang. Okay, jadi segitu ya video kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan like. Jika kalian tidak suka video ini, silakan dislike aja, gak apa. Dan subscribe channel ini ya, channel Hiban. Dan sampai jumpa di next video Sims 4. See you next time. Bye-bye.